Oke, kita akan tes untuk suaranya ya. Untuk mixer kalau nyala seperti ini, tombol power di belakang. Untuk power mixer ini sudah saya hubungkan ke speaker 12 inci yang pasif ya, karena ini sudah ada powernya. Power sama mixer udah jadi satu. Di sini kita lihat untuk mic line-nya ada 6 mono ya. Teman-teman bisa pilih, bisa menggunakan jack input Canon dan di bawah ini bisa pakai jack Akai. Terus untuk bagian mic line dari 1 sampai 6 ya. Di sini ada gain, high, mid, low, aux buat efek atau echo, balance kiri kanan, terus ada fader dan tombol PFL. Nah, untuk mic line 1 sampai 6 itu sama semua. Terus untuk mixer ini kita lihat untuk fiturnya apa saja. Di sini ada Bluetooth. Terus teman-teman bisa recording ya. Caranya teman-teman harus pakai flash disk ya, masuk ke sini USB-nya. Nanti teman-teman bisa record. Nanti saya ajarin ya. Kita lihat untuk input output di sebelah sini ya. Di sini ada mix out atau main out-nya menggunakan jack Canon female dan bisa menggunakan jack Akai. Di bawah ini ada jack phone buat headphone. Terus aux, output return dan send ya, efek send ya, oke. Terus ada knob high dan low, ini khusus buat USB. Knob aux dan return, knob send dan headphone. Terus ada tombol knob preset, teman-teman nanti bisa pilih preset-presetnya di sebelah sini. Nomor 1 itu hall, hall 1. Nomor 2 itu hall nomor 2. Terus untuk parameternya di sebelah sini juga, untuk echo panjang pendeknya teman-teman tentuin di sebelah sini. Dan di sini ada tombol EQ input, jadi kalau teman-teman tekan, jadi untuk grafiknya berfungsi. Jadi kalau teman-teman lepasin untuk EQ ini ya, nanti tanpa menggunakan equalizer. Untuk equalizernya sendiri ini 7 band ya, kiri dan kanan. Dan untuk volume main out-nya di sini L dan R ya, jadi bukan di sini. Teman-teman tinggal perhatiin L dan R sebelah sini. Ini volume MP3 atau Bluetooth teman-teman bisa atur di sini. Ini volume efek. Sekarang kita tes untuk suaranya ya. Kita putar lagu dari flash disk. Kita colok dulu. Nah, ini suara musiknya ya. Ini masih tidak menggunakan EQ. Coba kita pakai EQ. Saya atur dulu EQ parametriknya. Saya coba tekan ya, ini menggunakan equalizer seperti ini. Jadi jauh sekali perbandingan tanpa menggunakan EQ dan pakai EQ ya. Sekarang kita tes untuk mic-nya ya. Oke, mic di posisi mic 1, teman-teman tinggal nyalakan untuk fader-nya. Cek 1 2 1 2, saya naikin gate-nya sebelah sini. Saya standarkan semua high mid low dan ini. Aux-nya untuk effect-nya saya buka sedikit, high mid low saya taruh tengah flat. Cek 1 2 tis 1 2. Nah, ini tidak menggunakan EQ, coba saya tambah EQ laser di sebelah sini. C 1 2 tis. Nah, ini perbandingan tanpa EQ dan EQ itu jauh sekali untuk suaranya ya. C 1 2. Tis 1 2, C 1 2, ini tidak menggunakan EQ, tis bassnya kurang. C low 1 2, tis saya tambah efek. Untuk efek teman-teman tinggal baca di sebelah sini, naikin untuk parameter sebelah sini. C 1 2, saya pilih untuk echo nya C 1 2, ini efek sen kita harus buka dulu. C 1 2, tis 1 2, C low, tis 1 2. Kalau teman-teman kurang pasnya, tinggal naikin saja di sebelah sini. Tis 1 2, C low, tis 1 2, cek 1 2, tis. Oke, kita coba cek untuk fitur Bluetooth. Teman-teman lepasin untuk flat disk-nya. Nanti dia langsung keluar menu seperti kayak gini nih, Bluetooth. Kita tinggal cari nama Bluetooth-nya ya. Oke, untuk nama Bluetooth-nya Bluetooth Talk. Sekarang kita nyalakan Cak Nopi. Ini Bluetooth tadi udah berfungsi ya. Sekarang
sekarang kita tes untuk recordingnya. Teman-teman colok dulu untuk flashdisknya. Nanti dia langsung autoplay untuk lagu yang ada di flashdisk ini. Teman-teman tekan mode lagi, tahan sampai keluar menu recording. Nah, ini pas keluar dia langsung auto record. Jadi teman-teman langsung ngomong aja. Nah, ini kita lagi tes suara recording dari mixer Hartwell PXR6. Check 1 2 tis. Check 1 2. Halo, C low tis 1. Check 1 tis 1 2. Ini saya tambahin high-nya sedikit, middle-nya tak kurangin. Halo, C low tis 1 2. Oke, percobaan tes. Sekarang kita save, teman-teman tinggal tekan tahan mode lagi. Nah, ini langsung dia autoplay suara yang tadi. Nah, ini suara yang tadi ya. Ini kita lagi tes suara recording dari mixer Hartwell PXR6. Check 1 2 tis. Check 1 2. Suaranya bersih. Oke, itu aja untuk review mixer PXR6 dari Hartwell. Untuk harganya teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box. Terima kasih, saya Kohendra. Thanks for watching.